Oke, sahabat Sri Village, kali ini gue lagi berada di Pasar Baru, tepatnya di Optik Java. Nah, ini sebenarnya gedung apa, metro kali ya. Tuh, ini belakangnya tuh yang sama Nudi, Pasar Baru. Nah, kalau lurus terus tuh ada AW, ada Golo-Golo. Kita pernah liput beberapa street food. Nah, di sini nih ada yang jualan unik nih guys, kita lihat ya. Nah, sore Pak. Aduh, iya ini udah habis ya. Biasanya ini penuh nih guys. Orang ini udah penuh, muter ya. Udah habis. Ibu kemana ibu? Sholat. Lagi sholat. Gak apa-apa ntar kita. Iya boleh satu. Wah ini ada apa nih? Kepala. Kepala leher. Aman deh. Oh, ini kulit ya. Dingin. Wah, satu ini kulit lagi guys. Ini apa aja? Sama, Pak. Sama ini. Biasanya ada kulit terus ada itu apa nih, Pak? Itu yang hitungnya gampang tuh, 5 jadi sama kasih 2. Berapa? 25. Ini apa nih, Pak? Ini kode ini nih. Oh iya. Yang kecil-kecil ini apa, Pak? Ini kan semua, yang ini sih limpa. Oh, ini limpa. Lagi udah barangnya. Iya, enggak apa-apa, saya kulit tar. Mana kulit? Ini ada ceker ya. Ceker, limpa, terus ada leher. Biasanya ada apa? Semuanya ada yang di ayam. Ada, oh yang di ayam ada semua. Ada. Wah, wow, ini satu ayam. Tadi penuh ya. Buka jam berapa, Pak? Tadi buka jam 3. Jam 3? Jam 3 sekarang aja udah mau habis ya? Biasanya jam 4, keluarnya sehari-harinya. Iya, pas maghrib ini pas puasa ya. Jam 3. Saya boleh nasi ada? Habis. Habis nasi. Oh, yaudah nggak apa-apa, saya gaduin aja nih, Pak. Minta beseknya. Kasih sambal ya? Ah, sambal. Kulit aja, Pak. Iya, biar. Wah, serundeng nih, Pak, ya? Iya. Kurang tadi, habis maghribnya sekarang. Iya, mestinya siang pada bungkus ya ini, ya? Banyak, banyak makan juga, bungkus juga. Orang Jakarta nggak ada yang malu-malu makan di sini tadi. Kasih sambal nggak? Kasih. Ini satu berapa, Pak? 3.000. 3.000 nih, guys. 3.000. Leher berapa, Pak, leher? 3.000 juga. 3.000 juga limpa? Sama. Betul, wow. Kita semua yang gede-gedenya. Mantep nih sambalnya ya. Wow. Gede-gedenya pada habis juga. Pada habis ya? Iya. Wow. Ini sambalnya mantep ini ya. Ini katanya pedes nih, Pak? Pedes. Wow, mantep sambalnya pedes. Itu tadi tuh. Jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5 ya, Pak ya? Ya, makasih banyak. Jadi semua yang di sini yang ayam ada ya? Semua ayam ada. Ini makanya nih seharusnya penuh nih. Kesorean. Nah, saya lihat syuting nasinya aja. Oh, ini nasinya berapa, Pak? Nasi 5.000. Nasi 5.000. Jadi tinggal pilih-pilih aja, Pak ya. Iya. Mantap nih. Nasi kasih suruh ini khas Cirebon atau Kuningan? Cirebon ya, Pak ya. Makanya nih makanya kak kasnya pakai serundeng-serundeng ini. Oh, mantap. Nanti kita coba ya. Ini udah tinggal dikit. Jadi ini lehernya juga tuh. Ini serundengnya juga yang bikin ciri khasnya. Ini serundeng. Ini yang dibuatnya nggak ada apa ya, kasih bawang. Nggak apa-apa. Kita ngebayanginnya nanti penuh nih. Pokok penuh sama satu ekor ayam aja lah ya. Semua yang di ayam ada ya. Ati ampla ada juga ya. Langganan nih. Langganan sini. Makanya nih nunggu berbuka semua ya. Mantap. Ntar dikit lagi berbuka nih guys. Banyak yang bungkus ya, Pak ya. Ini selalu jualannya di sini terus nih ya. Setiap hari jualan, Pak. Kalau nanti lebaran? Ya, lebaran sih sebentar. Tutup ya? Oh, iya. Jadi setiap hari dari jam 4 biasanya ya. Sampai jam 8 malam. Nanti kita tunggu dulu ya. Iya, langsung habis pada bungkus. Sampai nasi nggak kebagian.
Biasa ibu yang jualan ya, ibu lagi sholat. Di sebelahnya juga ada jual-jual kalau memang mau macam-macam ya. Ini ciri khas Cirebon, kalau itu kayak warung nasi ya. Mantap nih. Ini pada nanyain cuma sisanya cuma tinggal usus, kulitnya juga habis. Kepala satu. Ya udah. Enggak, pokok sini, Pak. Sudah lontong. Ya berapa? 10. Ini enggak ada ikannya. Pak, ya. Ususnya 2. Ini berapa? 5 ya? Pada pesen usus, karena udah habis. Ya, Mbak ya. Suka usus apa yang kulit? Usus. Iya, iya. Oke. Sambel kan? Ciri khasnya pakai besek guys, dari plastik pakai besek. Nah ini ibunya ya bu ya, laku habis bu, laku keras ya. Mudiknya kemana bu? Cirebon ya? Oh iya, lengkoy enak ya. Kalau mau ludan, gocang. Oh. Cirebon banyak khas. Iya. Jamblang ya. Empal gentong. Empal gentong terkenal. Suka makan juga. Khas Jawa Barat. Biasa katanya, kata bapak penuh nih. Penuhnya sampai menggembung gini. Nah, siap. Oke, ini dia sudah rame guys. Jadi selamat berbuka bagi yang menunaikan ibadah puasa. Mantap. Ini dia. Ambilnya mantap. Ususnya, tundengnya tuh. Apalagi kebayang banget kalau makannya pakai nasi, nasinya habis. Ini enak banget. Nanti kita sisain untuk di rumah. Biar nasinya pakai di rumah. Susnya segar. Apa-apanya enggak ada? Habis. Tinggal itu aja usung. Nah, ini kita cobain yang pakai sambalnya. Mantap banget. Jadi dia panjang-panjang. Satu sate ini isinya banyak, biasanya tuh cuma 2/3 nih. Ini banyak banget. Asinnya dapat. Serundengnya berasa. Dan ada manis-manis dikit. Ini khususnya seger. Gunung Sari, Bu. Sambalnya juara. Mantap banget tuh. Sambalnya mantap. Nanti kita bungkus untuk di rumah. Campur nasi. Mantap banget. Mantap. Nah, ini serundeng-serundengnya. Jadi ciri khas Cirebon. Kuningan, Cirebon.
satu lagi ya. Mantap. Kan. Enak banget. Di kado juga enak. Asin-asin gitu. Udah diselimuti sama sambalnya, sama serundengnya. Waduh, juara. Kan ya. Dibungkus untuk di rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Rekomen buat orang rumah. Bungkusin ayam dua, ini kepala. Kepala. Buat di rumah. Masih agak enak dah. Sama tambah tiga ya ini. Lima dah sekalian dah. Iya. Udah habis tuh. Alhamdulillah. Jadi berapaan Pak ini? 30. Terima kasih banyak. Jadi nanti langsung pulang ke Cirebon. Sama Bapak ya. Menjelang lebaran. Oke. Selamat selamat mudik ya. Oke yuk. Pak. Nah, sampai kapan tutupnya? Udah Pak. Makasih Pak. Udah enggak usah enggak apa-apa. Enggak boleh Pak. Udah. Makasih. Yuk. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Jadi tempatnya itu adalah, kalau kalian tahu ini gerbangnya, gerbang yang ke Samanudi. Ini ada Optik Java. Nah itu di Optik Javanya ini. Kalau yang sini kan banyak jual-jualan yang ke arah pasar barunya. Terima kasih guys sudah nonton. Sampai ketemu kembali. Oke, bungkus buat di rumah. Tadi nambah juga kepala karena di rumah dia suka makan kepala ayam. Guys, kita udah di rumah. Jadi sebagian dikasih. Tuh, kalau udah diaduk-aduk mah enak. Tadi digaduin aja tanpa nasi aja udah enak. Hasilnya pas. Mantap. Ini serundengnya juga bikin mantep. Serundengnya tuh asin-asin. Pedes. Lagi. Kalau kalian pencinta usus, kulit, ceker, ayam, kepala, nah kalian mesti datang, ini enak banget. Jangan lupa sambalnya. Habis. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu kembali. Mantap.